Ngapain kamu nempel-nempel di kaca kayak cicak begitu? Tadi rendangnya itu nantangin saya, Bosan. Hah? Rendang yang kaget? Iya, saya tuh gak takut. Walaupun rendangnya itu bareng teman-teman. Ayam goreng, ayam bakar, nangka, sayur nangka, sayur, habis itu, gudeg. Ini warung nasi Padang, gak ada gudeg. Hah? Aku tahu sayur. Gudeg Jogja. Oh, gudeg di Jogja. Walaupun dia rame-rame, saya tetap gak takut, Pak Ustadz. Saya tetap berani. Kamu sih gak takut, tapi sekarang Ustadz mulai takut sama kamu nih. Kenapa, Ustadz? Masa bakalan diajak ngobrol? Jadi kamu nih. Itu namanya sungguh ngeri. Dah ya, karena ini semua demi merayakan kehebatan kalian, kekompakan tim kalian lewat tim Kun Anta FC kemarin. Maka dari itu, kalian sekarang boleh makan sepuasnya. Ya, makan itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh berlebih-lebihan, harus sesuai porsinya. Karena kalau kita makan berlebihan, kita pakai tempe goreng sama es teh manis. Satu dong mesennya. Ya. Aduh, bang, saya semuanya. Siap dia, siap. Cepetan, cepetan. Iya, ya, bentar ya. Kayak situ ya. Duduk lu, duduk lu semua duduk. Ntar di taruh di meja ya. Iya, udah. Iya. Mas, kenalin dulu ya, saya Ustaz Musa yang mulia dan santun. Saya ini minta maaf ya, itu emang kelakuan santriwan emang suka begitu. Mereka tuh jarang makan enak. Tapi ya memang dimaklumin aja ya, namanya juga anak-anak. Kalau gitu saya juga mau pesen ya, nasi pakai rendang satu ya. Udah habis, Pak. Ya udah kalau gitu ayam goreng. Ayam goreng juga udah habis, Pak. Telur belado? Sama, Pak, udah habis. Hah? Semuanya tuh udah pada habis semua, Pak. Tapi adanya cuma sambal, Pak. Bentar ya. Ulala. Ini, Pak. Tinggal sambal. Sekarang kan kita udah sampai di pasar, jadi tinggal dilihat catatan belanjaan kalian. Kita mau kemana dulu? Aku mau ke toko sepatu. Aku mau ke toko buku. Afwan, Ayu pengen ke toko baju. Nah, Ustazah, kalau Lilis pengen ke toko cemilan, kan Lilis kan ngemil tuh. Aku, Ustazah, kalau Utami sama Najwa pengennya ke toko peralatan mandi. Udah. Gini aja, jangan pada berebutan ya, biar adil. Gimana kalau kalian semua home pimpa dan yang menang kita anterin yang pertama, oke? Oke, semua takut. Oke. Home pimpa layung gamrek. Nah, butet. Berarti kita ke toko buku. Nah, yuk kita ke toko buku yuk anterin butet.